Intro. Oke guys, balik lagi di channel Rama Lazur, di channel kebanggaan mama papa kalian semua guys. So langsung aja di sini aku akan ngasih tahu top nggak tahu berapa ya nanti ya. Tolol. Pokoknya top nickname keren untuk setumbel guys ya 2022 guys ya. Let's go guys ya. So guys, jadi yang pertama yaitu namanya Heples nih guys ya. Ntar kalian tinggal copy aja nickname-nya di bawah. Ntar ini aku hapus kok nggak aku pakai guys, sumpah guys ya. Kalau nggak kena berarti ya udah kepake orang atau udah aku pakai ya. Tolong. Jadi ntar aku tulis di kolom komentar yang aku pin di bawah ya, silakan copy aja kalian. Ini pokoknya yang pertama nih, Heples ya, Hepl 3 dolar-dolar ya, Heples ya, silakan kalian ketik. Oke, yang pertama itu. Kita lanjut ke nomor 2 yaitu ntar guys. Oh iya guys, BTW ini aku pakai yang versi beta ya, 0.39 nih, enggak apa-apa lah. Oke guys, langsung aja yang kedua itu namanya Havana Brown nih, nih. Kan ini kan kalian susah kan gimana cara ngetiknya. Nanti makanya aku kopas, nanti kalian tinggal aku catat, nanti kalian tinggal kopas di komentar yang aku pin di bawah guys. Nih Havana Brown, kita cek apakah bisa. Nah guys, kena tuh Havana Brown tuh ya guys ya. Kalian bisa pakai nanti ya guys ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 guys. Oke guys, langsung yang ketiga yaitu namanya ini guys, Pro Ninja. Nah, Pro Ninja kena nggak tuh? Pro Ninja nih, coba ya. Ini kok di sini nggak muncul, nggak tahu apakah ngebug. Yang penting ini nih, kelihatan nggak tuh di situ lah ya, Pro Ninja. Crot. Nama sudah digunakan. Oke guys, ternyata udah digunakan nih, pasti udah ada yang gunakan ya Pro Ninja ya. Oke guys, berarti yang ketiga nggak kena. Langsung aja kita lanjut ke yang keempat guys. Oke guys, yang keempat namanya ini guys, Blueprint. Crot. Oh kena nih, Blueprint ya, inilah pokoknya lah ya. Blueprint pakai Y nggak tuh? Oke, crot, bisakah? Nah bisa guys, Blueprint. Mantap guys ya, enaknya kalau di sini tuh apa, bisa dihapus data terus nama ganti namanya gratis anjay, keren anjay. Blueprint. Oke lanjut ke yang kelima guys, let's go. Oke guys, yang kelima namanya agak susah nih, nggak tahu nih cara buatnya juga gimana nih. Toh, oh Crazy Killer, tapi banyak itu kayak nama-nama nickname ML anjing tuh, lihat ya, gratis nih. Crot, bisakah? Ya nama terlalu panjang. Oke guys, gak bisa guys yang itu guys. Oke, catat ya pokoknya, ntar aku catat yang bisa-bisa aja ya. Yang gak bisa jangan lah. Ya iyalah, nanti juga gak bisa, kocak. Tolong. Oke guys, kita lanjut ke yang keenam. Oke ya, jadi yang nama yang keenam itu ini nih, Legend, Legend, The Legend. Nah ini dia Legend, tapi kayak mana gitu tulisannya, ada cacing-cacingnya anjing, kocak ya. Langsung aja guys, gratis, bisakah? Tolong. Nama terlalu panjang guys, yang gak bisa bro. Oke guys, gak bisa. Yang ketujuh, ini yang nama yang ketujuh guys, Kiwi Green, apa ini? Kiwi Green ya, Kiwi Green mungkin ya. Ya, nama buah ya, Kiwi ya. Langsung coba. Weh, kena guys, Kiwi Green kena guys ya. Silahkan dicoba nih guys, ntar aku hapus ya soalnya, karena aku gak pakai nama ini selamanya juga kan, untuk praktek aja nih kan. Oke, langsung aja nama yang selanjutnya. Gak tahu ini udah yang keberapa, antara 6 atau 7 ya. Ini dia namanya guys, Set Siver. Sivers ya, artinya demam. Anjing korontot. Malah demam. Oke guys, gak apa-apa lah. Kena, oke kena guys, mantap guys, sama Siver nih. Keren ya, lumayan ya, langka ya namanya, unik gitu loh. Jangan kalau teman kalian lihat, wih namanya kok keren, wih namanya kok kocak, namanya kok epic, padahal artinya sakit, demam. Gobloy. Oke langsung aja lanjut, ini mungkin ke 8, aku nggak tahu ya, langsung aja. Oke langsung aja yang selanjutnya ya, ini apa nih, nggak tahu yang keberapa ya, pokoknya inilah Angin Ribut. Ini agak mainstream sih, mungkin udah kena nih, mungkin udah dipakai orang ya. Kita lihat Angin Ribut pakai nada seru ya kan, nama sudah digunakan ya, karena udah pasti pasaran ya, Angin Ribut gitu. Oke langsung aja, kalau nggak kena kita lanjutkan ke nomor nickname selanjutnya, nggak tahu apa, nggak tahu keberapa ya. Itu yang selanjutnya adalah Aquaman nih, Aku at M4N ya. Langsung aja crot, apakah bisa? Oke guys, Aquaman kena nih guys ya, lumayan keren ya, meskipun Aquaman udah sering disebut katanya, yaitu di hero bocil DC kan. Siapa yang di sini kubu DC dan siapa yang di sini kubu Marvel, silakan tulis di kolom komentar ya. Marvel ketik 1, DC ketik 0 ya guys ya. Oke. Oke guys, selanjutnya itu adalah Shy Shy Cat. Tulisannya gini guys ya, silakan kopas di bawah guys ya. Shy Shy Cat apakah kena? Kita lihat guys, langsung aja ceprot-crot. Wih, kena dong GG guys, Shy Shy Cat nih, lumayan keren ya, kayak orang-orang K-pop Korea gimana tuh, Shy Shy ya kan, cat, anjay. Keren guys. So lanjut ke nickname berikutnya guys. Oke guys, nama atau nickname Stumble Goose yang epic selanjutnya adalah ini, Dynamic. Tolong.
kok agak sus gini ya namanya Dynamic. Oke langsung aja, gak apa-apa lah, yang penting keren ya kedengarannya Dynamic. Widih, kena guys, Dynamic guys ya. Menurut kalian gimana guys, apakah sus? Ini nickname sus nih kayaknya ya. Bukan Epic malah sus, ya gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa, oke langsung aja lanjut ke nickname selanjutnya. Adik-adik, let's go. Oke guys, nickname selanjutnya adalah Blister. Wih, ini kan kayak pelesetannya Blaster. Kan udah sering, tapi sekarang diganti Blister, ya kan? Lumayan keren guys. Coba, bisakah? Ih anjay, keren, kena guys, Blister. Ini bisa kalian edit pakai tanda seru, atau kalian ganti pakai 1, atau kalian ganti pakai 3 ya E-nya. Blister, ini keren guys. Oke lanjut ke nickname yang selanjutnya, adik-adik. Ya ini nama yang selanjutnya agak lumayan ribet atau unik kali ya. Ini guys, gak tahu bacanya gimana nih. Sarsen, Carson, Sirsen, apa Sirsa, apa gak tahu guys ya. Kita coba apakah kena. Yah nama terlalu panjang, gak kena guys ya. Sorry guys ya, kecewa kah kalian? Oke lanjut langsung aja guys. Yang selanjutnya ini agak simple sih ya, agak mainstream juga, yaitu K9 ya. Kita coba lihat apakah kena. Oke langsung lanjut guys ya. Nah ini dia nickname selanjutnya, yaitu Ryoichi. Wih, kayak Jepang-Jepang, wibu-wibu nih guys. Pasti bocil wibu seneng nih ya. Cerot, bisakah? Oh guys, bisa loh nama tapi sudah digunakan guys. Ya sorry guys ya, pasti kalian kecewa, nggak apa-apa guys ya. Yang penting itu keren ya. Siapa tahu ntar si penggunanya bosen terus kalian pakai dah. Atau kalian ganti, tadi kan Ryoichi I-nya ganti 1 atau noda seru ya, silakan lah. Bisa itu guys, Ryoichi keren guys. Oke langsung aja ke nickname selanjutnya guys. Nah ini mungkin kayaknya nickname terakhir ya. Semoga bisa ya guys ya, biar kalian nggak kecewa. Namanya Arden ya. Apa itulah pokoknya, itu kayak sekeren-keren, kayak nama-nama Atlantis gimana gitu kan. Arden. Cok bisa tuh guys, tapi nama sudah digunakan guys. No, coba kita ganti apanya yang diedit ya. Coba-coba kita ganti pakai 3. Pakai 3 guys, Arden. Ya gak bisa guys. Oke lah gak apa-apa guys. Jadi itu dia tadi, mungkin itu gak tahu berapa nickname ya. Yang penting ntar aku tulis di judul top sekian, pokoknya top nickname keren atau epic di Stumble Guys, untuk game Stumble Guys 2022 ini ya. Kayak gitu guys. Ya ini campur lah, gak epic doang ya. Ada tadi yang sus, ada yang kocak juga ya, lumayan. So kalau kalian suka video kali ini, silahkan like, comment, subscribe, dan share ke TikTok. Dan jangan lupa klipnya juga ya guys ya, siapa tahu viral ya kan ya guys ya. So makasih adik-adik semua yang udah nonton, dan like dan subrek. Sampai ketemu di video kali ini. Dan live streamingku jangan lupa, jangan sampai ketinggalan live streamingku guys ya. See you, bye-bye. Dadah guys.